mengejutkan publik nih gengs, Kawasaki akan segera meluncurkan motor bebek sport versi Ninja. Kabarnya motor bebek versi Ninja dari pabrikan Kawasaki ini nantinya akan bersaing dengan Yamaha MX King dan Honda Supra GTR 150. Diklaim motor bebek Kawasaki versi Ninja tersebut akan bekerja sama dengan pabrikan motor asal Malaysia, yakni Modenas. Dilansir dari Bondowoso Network YouTube YRP Official, Modenas merupakan pabrikan motor asal Malaysia yang sudah bekerja sama dengan Kawasaki. Modenas dan Kawasaki rumornya sedang mempersiapkan proyek terbaru untuk motor bebek yang akan bersaing dengan MX King dan Supra GTR. Kode dari proyek motor bebek ini yaitu Modenas Super Moped. Diisukan bahwa Modena Super Moped ini nantinya akan memiliki mesin 160cc dan siap mengguncang pasaran. Dengan teknologi modern dan canggih, pastinya motor ini dirancang dengan setulus hati. Sebagai informasi, Kawasaki kerap kali menggarap beberapa motor ganas dengan Modenas. Kedua pabrikan ini sering berkolaborasi menghadirkan motor yang inovatif dan dapat bersaing dengan pabrikan lainnya. Motor yang telah diluncurkan oleh Modenas dan Kawasaki, antaranya Modenas Cruise 110, Modenas Dynamic, dan Modenas Ninja 250. Rumornya Modenas akan mengumumkan secara resmi mengenai proyek motor bebek tersebut. Nah, gimana nih coy, kira-kira kapan ya bakalan rilis di Indonesia? Mantep sih motor satu ini cuy, gila loh, motor bebek keluaran dari Kawasaki Fit Modenas. Semoga cepat rilis deh ya di Indonesia ya, dan gak cuman hoax doang gitu loh. Oke cuy, sekian berita otomotif terbaru dari gua. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita otomotif menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My face, and I swear I won't give back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down.